jangan di close dulu. Untuk kalian yang punya masalah sama seperti saya yang selalu suka sama jedai, tapi jedainya patah mulu, kita buktiin mana yang tahan banting. Hai, welcome to my channel, baik di channel Kutia Sprada. Untuk yang nanti saya nonton video ini, jadi suka sama video ini, jangan lupa untuk like video ini, also subscribe to my channel, biar kalian gak ketinggalan tiap aku upload video baru. Oke. Ini adalah video menjawab keresahan para cewek-cewek di luar sana yang senang sekali menggunakan jedai tapi selalu punya problematika yang sama dengan saya, di mana jedainya itu rusak mulu, patah mulu, jatuh dari jarak 1 meter saja sudah patah. Bukan tentang harganya, tapi bete gitu. Gimana sih kalau pakai hair tie, hair tie-nya hilang, kalau pakai jedai, jedainya patah, kayaknya rebek banget ya hidup kita ya. Nah, di sini aku udah berburu jedai. Ada yang harganya 1000 kalau nggak salah, sampai yang harganya almost 20.000 atau sekitar 18.000-an, yaitu adalah jedai Hercules. Apakah dia sekuat Hercules? Mari kita buktikan. Nanti akan kita banting bareng-bareng ya, biar menjadi bukti apakah ini sekuat Hercules. Keep on watching. Seingat aku ini yang paling murah, jadi aku bakal coba buka yang ini dulu. Tenang, saya akan menepati janji di mana saya akan membanting semua jedai ini, dan karena semata-mata bukan untuk membazirkan barang yang sudah dibeli, tapi untuk ajang eksperimen membuktikan mana jedai yang paling tahan banting. Tapi nggak tahan maling. Kalau kalian punya temen yang seneng banget kleptoin jedai, ya nggak bisa kita hindari ya, say. Ini dia jedainya. Ih, untuk ukuran harga segitu ini termasuk oke loh. Aku lupa ya, kalau nggak salah itu 1000 atau 2000 gitu satunya. Ini bisa dijual lagi, say, kalau emang semurah itu. Dan ini kayak gini, ini menurut aku bahannya solid loh. Ah, enggak sih. Ini ada yang warnanya biru, ada yang warnanya pink, ada yang warnanya nude. Kalau nggak salah ini hanya bisa random, seingat aku. Tak bisa request warna. Nah, kebetulan aku dapat warna-warnanya. Oke. Aku coba close up aja ya untuk kalian bisa tahu nih kurang lebihnya seperti ini gitu. Jedai pada umumnya aja ya, yang giginya seperti ini, say. Ini giginya tuh kayak gini. Kita banting saja bersama, yuk. Let's go. Ini yang paling murah dulu ya, yang ini aja deh. Ya jadi aku tuker sama yang ini, harganya sama. 1, 2, 3. Percaya? Ya ini yang berikutnya. Kenapa packagingnya gede? Jangan-jangan saya juga membeli barang lain, nggak tahu. Mohon maaf, saya juga lupa. Jadi mari kita bongkir saja, bongkir. Oke, ini dia jedainya. Ini jedai ori, katanya ori Bangkok. Ini 5 cm, terus dia dop. Ini enggak cuma dop sih, ini ada yang warnanya gloss juga. Cuman kalau saya melihat sekilas, ya memang ini lebih sturdy ya, lebih firm dibandingkan yang tadi. Cuman kalau sekilas nih, sama aja sih. Tuh, sama, cuman bedanya yang satu dop, yang satu gloss. Bener-bener serupa, ukurannya pun serupa. Sama, ini sama persis menurut aku. Coba aku perhatikan lagi sedikit lagi ya, siapa tahu mataku yang salah. Seriously, sama aja. Oke, mari kita banting. Let's go. Ini yang kedua, yang harganya aku lupa, pokoknya dia yang di tengah-tengah harganya, yang katanya ori Bangkok. Kita cek jatuhnya lagi. 1, 2, 3. Babak final atau babak yang terakhir dimenangkan oleh, belum tahu ya, ini adalah yang paling rame, yang paling viral. Ini adalah jedai Hercules. Aku ingetin ya, kalau emang kalian pengen beli jedai ini, pas aku check out itu ada tulisannya kayak pre-order 10 hari, tapi ternyata dia datang hanya 2 hari. Mungkin karena dia khawatir nggak bisa mengirimkan tepat waktu kalau nggak dikasih tulisan kayak gitu. Jadi dia kasih tulisan begitu biar dia kayak punya waktu ekstra di saat mereka terlambat gitu sih. Tapi di aku kebetulan 2 hari sampai. Ini aku beli yang warna kuning dan sesuai, datangnya juga warna kuning. Dia ada boxnya lagi seperti ini. Tuh jedainya tuh ada boxnya lagi. Jadi kemana kita buka saja. Hashtag tahan banting, gak cuma kuat juga tahan panas katanya. 5 cm gigi 3. Oke, kayak motor ya. Jedai strong, oke. Kita percaya aja dulu. Kita nggak tahu ya. Nanti kan kita banting bersama di depan kamera ini. Nggak ada kebohongan. Sekilas nih ya, guys. Atau bobot si produknya aja beda ya, beda gitu.
kayak dia tuh PR-nya juga kuat banget. Dan dia beda, emang beneran beda. Nih, aku coba side by side ya. Tuh, ukurannya sih sama. Tapi lihat deh gigi dalamnya. Nih, aku kasih lihat. Masih detail. Kelihatan nggak? Gigi dalamnya beda. Lebih panjang gigi yang kuning ya dibandingkan yang biru. Gitu. Terus aku juga menemukan perbedaan di pernya. Per yang kuning dia lebih sturdy, lebih firm dibandingkan yang biru. Terus kalau dibuka gini, nah dibuka gitu tuh lebih berat dibandingkan yang ini ya. Ini kayak ngebukanya enteng banget. Ah, denger suaranya ya. Ini kalau aku tutup yang biru, suaranya beda ya. Padahal sama-sama gloss, bukan karena dope atau apa. Ini beneran beda. Yang original dia ada kayak embossnya, tulisannya The Clip di dalamnya. Jadi mari kita banting untuk menemukan siapalah pemenangnya. Ini yang terakhir, yang katanya Hercules, yang katanya nggak akan pecah-pecah. Jadi kita lihat. Nggak pecah juga. Kita akan coba jatuhin ini dari tangga. Sebenarnya sih tadi di ketinggian hampir 4 meter udah cukup ya. Cuman ini gue masih penasaran kalau dia ngegelinding di tangga. Ini yang pink dulu aja. Loh, yang pinknya nggak pecah tapi dia belakangnya somplak. Nggak apa-apa, kita coba ya. Dia masih mulus kalau yang ini. Nggak kenapa-napa, jadi kita coba. Aman. Nggak pecah. Sip. Coba aja ya. Ini terakhir deh, terakhir. And ya, yeah, emang beneran keturunan Hercules sih. Tadi kita sudah mencoba, sudah tes langsung. Ya sangat disayangkan ternyata memang yang paling murah ini harus keluar di babak pertama gitu ya, harus patah duluan. Seperti yang kita tahu memang itu adalah pengalaman kita sehari-hari di mana kita menemukan jedai kita patah tanpa aba-aba. Mendadak seperti itu. Mengecewakan. Tapi ya emang kita harus gue akuin yang kedua lebih kuat. Apalagi yang Hercules ini memang Hercules. Memang beneran kuat ya, Shay. Oke, baiklah. Segitu dulu video kali ini. Aku sudah membuktikannya. Jadi ini bagi kalian, kalau emang kalian pengen yang udah lah gak apa-apa murah tapi belinya 18 biji kan sama aja dibandingkan. It's terserah. Aku balikin kalian. Jadi ya, semoga konten ini membuktikan sesuatu lah, kecurigaan kalian atau pertanyaan kalian yang sama saya. Oke, thank you. Jangan lupa untuk like videonya kalau memang kalian suka sama video ini. And yeah, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye guys.